Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Rabu 11 Januari 2023. Ini dia teman-teman. Presiden Joko Widodo menghadiri Rakornas Partai Bulan Bintang atau PBB yang mana diselenggarakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jokowi menghadiri Rakornas tersebut tiba pada pukul 15.55 dengan memakai baju batik. Dalam Rakornas tersebut ada momen menarik bahwa Jokowi sedang sengaja batuk. Jokowi batuk bermaksud untuk membalas pernyataan Ketua Umum PBB yakni Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril menyebut pemimpin negara zaman dahulu kurus, kering, dan sering batuk. Karena pemimpin negara pada zaman dahulu memiliki perawakan tubuh yang kurus, kering. Maka dari itu, Presiden sengaja batuk guna untuk mengundang tawa dari kader PBB yang hadir. Bapak-Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya batuk tadi ingat sambutannya Prof. Yusril. Saya kan juga kurus. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai Bulan Bintang yang sudah lolos sebagai partai peserta pemilu di tahun 2024. Saya juga mengapresiasi komitmen Partai Bulan Bintang dalam menjaga persatuan bangsa, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, PBB identik sebagai partai Islam, tetapi kader-kader PBB berjiwa nasionalis. Saya tahu tadi seperti disampaikan oleh Prof. Yusril, beberapa ketua DPW PBB adalah non-Muslim, seperti di Papua, di NTT, dan di Bali. Dan terima kasih, keislaman dan keindonesiaan telah menjadi nafas PBB dalam berpartai.